teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati Allah, kita sekarang sedang berada di sebuah tempat yang sangat terkenal setelah ada filmnya. Namanya Pantai Laskar Pelangi atau Pantai Tanjung Tinggi. Teman-teman sekalian coba lihat bagaimana sebuah film, sebuah karya itu bisa mempengaruhi kondisi masyarakat dan sosial. Jadi sesuatu ide yang diwujudkan dalam sebuah media yang mudah terakses oleh orang-orang, yang bisa dinikmati oleh orang-orang, insya Allah akan mengubah orang banyak. Ini baru film. Apalagi Anda yang membawa ide Islam dan mencoba untuk mengekspresikan ide-ide Islam ini dalam berbagai media apapun yang bisa terakses oleh masyarakat dan bisa difahami secara mudah. Insya Allah, Masya Allah, perubahan besar yang akan kita wujudkan itu bukan hanya perubahan sosial dan masyarakat, tapi perubahan sebuah umat untuk merindukan Islam, merindukan kemudian kebangkitan Islam dan turut berkontribusi di dalamnya. Untuk itulah kita ada, untuk itulah Allah mengamanahkan kepada kita yang tidak pernah diamanahkan pada orang-orang di zaman yang lalu, yaitu adalah dakwah dengan kreativitas.